Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di Bagus 666 dari musik 666 Pondok Aren. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dilancarkan segala rezekinya ya. Amin. Untuk hari ini saya mau nge-review. Kemarin seminggu yang lalu saya dapat servisan gitar cowboy. Jadi gitar ini patah di bagian kepala necknya. Nah untuk sekarang gitar udah kembali pulih seperti semula. Untuk kalian yang mau lihat patahannya seperti apa, nanti bisa lihat dicek di Instagramnya @musik666 Pondok Aren @musik666 Pondok Aren, namanya 3 kali ya, @musik66 Pondok Aren. Nanti bisa kalian cek patahannya seperti apa sih dan hasil servisannya seperti apa. Nanti kalian bisa cek di situ. Oke, untuk sekarang saya mau review hasil jadinya seperti apa. Nah ini bisa kalian lihat. Nah ini gitar cowboy. Nah kebetulan ini gitar cowboynya, gitar cowboy elektrik. Nah ini gitarnya tahunnya sekitar tahun keluaran tahun 2010 atau 2013 sih kalau soalnya. Karena kayunya lebih unik, lebih bagus dia. Nah ini hasil servisannya. Udah rapat lagi dia. Ini juga udah nyatu lagi. Nah sekarang bagi yang mau tahu perubahan suaranya seperti apa, itu bisa langsung kita cek. Soalnya kalau misalnya gitar yang udah patah tuh biasanya suaranya akan, kualitas suaranya akan menurun ya. Nah untuk gitar ini sekarang kita cek apakah kualitas suaranya menurun atau malah makin bagus. Tapi kalau makin bagus sih enggak, paling kualitas suaranya bakalan kembali seperti semula lagi. Karena itu berkat dari setting ulang ya. Jadi gitar yang udah patah kalau kita setting lagi dengan settingnya yang benar ya. Misalnya dari teknik settingannya juga harus benar. Jadi biar gitarnya pun kembali seperti semula. Oke, sekarang langsung kita cek. Oh iya, di sini saya ngeceknya pakai ampli ya. Ini pakai ampli Prince yang vintage, ini original. Ampli original. Oke. Langsung aja. Nah itu untuk sampel suaranya. Seperti yang saya katakan, ini gitarnya barusan saya setting, udah di setting kembali normal lagi. Dan hasil suaranya pun udah kembali seperti awal ya, seperti semula lagi. Oke, ya itu untuk video kita hari ini tentang servis gitar. Buat teman-teman juga yang mau servis gitarnya, khususnya untuk yang wilayah Tangerang atau Tangerang sekitarnya, bisa kabarin saya aja. Nanti untuk nomor WhatsApp saya kirim di deskripsi saya. Oke guys, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa di follow @musik666 Pondok Aren dan juga jangan lupa di subscribe ya guys. Oke. Kurang lebih mohon maaf, mungkin segitu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini. Salam musik Indonesia. Thank you guys.